kita akan review ya kondisi malam ya. Ini sudah 7:30 ya. Bagaimana penerapan 2 hari di rumah saja? Ini kondisi jalan di Kota Purbalingga gimana? Kita akan start mulai dari perempatan Sirongga ya. Oke. Karena ditutup ya, jadi kita harus jalan tikus ya. Oke, kita lihat di tempat kita ya. Karena ditutup akses ke kota ya, jadi jalan daerah perikanan perikanan ya, jadi sepi sekali ya. Ini biasanya malam minggu orang lalu lalang banyak sekali, ini pada malam hari ini sangat sepi sekali ya. Mulai dari tadi perempatan Sirongga ya, ini menuju ke arah patung Knalpot. Terus kondisinya seperti apa? Ya, ada beberapa warung ya, tadi ini yang buka ya. Ternyata dijaga polisi banyak sekali ya. Oke, kita muter ya. Iya, memang sudah dijaga sama polisi ya.
Udah banyak orang yang keluar ya. Oke ya, kita nggak perlu muter alun-alun ya, memang sudah sepi. Coba lihat alun-alun, kawasan alun-alun ya. Oke, kita menuju desktop lagi ya. Untuk yang video yang tadi pagi ya, kita usahakan nih. Hampir sama ya, seperti yang pagi tadi ya, ini malam malah nggak ada yang keluar sama sekali. Iya ini, tidak ada satu toko pun juga ya, ke arah perempatan Alun-Alun sebelah timur ya. Ya, kita menuju ke arah apa, food center ya. Kita menuju ke arah food center.
ya, lihat ya, banyak yang buka juga ya. Sudah terang ya. Ada buka, ada yang tutup ya. Ini kawasan food center ya. Banyak yang buka.